Good morning foodie and fashion lovers. Dari Pulau Dewata, saya Billy Kalangi akan mengajak Anda untuk mengunjungi dua restoran yang unik dan memiliki menu yang lezat untuk dinikmati. Serta menikmati stone treatment untuk detox dan relaksasi. Sebentar lagi di Food and Fashion. Saat ini saya sedang berada di restoran milik Chef Will Merrick, yaitu Mama San. Saya penasaran dengan lukisan yang satu ini. Nah foodie, saya sekarang sudah berada di Mama San Bali. Tuh lihat, ini lukisan ini Mama San, jadi menandakan bahwa nama restoran ini adalah Mama San. Oke, di sini saya sudah pesan makanan dan sudah makanan juga sudah tersedia di meja di sebelah sana. Nah, kalau kita lihat dari konsep restoran ini, lihat deh. Ini interiornya dia. Konsepnya itu dia banyak kayu-kayu juga di sini, lihat dari meja juga deh yang marmer, kemudian ada yang kayu serta bangkunya juga seperti ini, dan tuh ini vintage klasik ya, jadi banyak lukisan-lukisan yang tempo dulu, masih ada juga yang black and white. Pokoknya kalau makan di sini serasa klasik banget dan pokoknya adem deh. Oke, sekarang saya akan mencoba makanan yang ada di Mama San karena saya sudah lapar. Oke foodie, mau tahu rasa seperti apa? Cam juga mau tahu, yuk ikut Cam. Ayo buruan. Menu masakan yang dihidangkan untuk saya nikmati ada sugar cane prawn, red curry duck, dan satu menu spesial yang jadi best seller di sini adalah crispy duck. Kali ini agak berbeda. Saya akan makan ditemani teman-teman dari Mama San Bali. Waktunya kita makan. Nah, teman-teman nih, yang pertama dimulai dari mana? Ya, misalkan appetizer ya. Yang sana ya, itu siapa namanya? Apa sih namanya? Sugar cane prawn. Hah? Sugar cane prawn. Sugar? Cane prawn. Cane prawn. Oke, okay. Cara makannya gimana? Pertama-tama, kulit tipis yang terbuat dari ekstrak beras dicelupkan ke dalam air hangat, kemudian taruh daun selada, acar sayur, dan mangga. Kemudian, prawn sugar cane, lalu digulung dan cocol dengan saus manis atau pedas sesuai dengan selera. Bon appetit, makan ya. Wow, ini yang saya coba tadi, itu rasa udang itu fresh ya. Kemudian ini karena dia menggunakan batang tebu atau sugar cane, jadi rasa unsur manisnya itu keluar, jadi masuk ke dalam adonan udang. Nah, tadi untuk appetizer-nya sudah, sekarang saya mau ke next course-nya, jadi ke lebih ke main course. Nah, ini yang dimakan dengan yang crispy duck ya. Yeah. Itu di bawahnya ada kayak saus-saus apa ya? Itu chili jam. Chili jam? Chili jam. Yang ini ya. Wah, saya mau coba yang ini juga deh. Yang ini apa nih? Itu red curry duck. You watch me beat it till I can't beat. Saya mau mulai dari yang sini dulu deh, curry duck-nya. Dan ini kalau saya pakai nasi ya. Yang saya cicipi pertama adalah red curry duck. Rasanya begitu nikmat. Curry-nya begitu kental, apalagi dimakan dengan nasi. Sempurna. Oke, untuk next-nya saya mau coba duck chili jam. Oh, dia pakai, wah, ada dry chili, kemudian ada yang cabai merah juga fresh. Itu dibasak bareng bersama dengan bumbunya. Kan ada paha tuh, ada tulangnya. Jadi kalau makan gigi enakan dipegang tuh. Lihat ekspresi saya, Fudi. Rasanya sudah cukup menggambarkan kalau menu ini memang luar biasa. Wah, kita udah cobain semua nih ya. Udah habis semuanya udah kita cobain. Ada lagi gak sih?
Ada dong, masih ada, ada satu minuman kita. Oke, ada minuman? Yang Chef Willy belum cobain nih. Spesial gak minumannya? Sebentar ya, spesial dong. Oke. Oke, okay. Ini Virgin Coconut Mojito, Chef. Virgin Coconut Virgin Mojito. Coconut Mojito. Nah, biasanya kan kalau mojito itu pasti alkohol. Nah, ini kita bikinnya non-alkohol. Mocktail. Oke, okay, jadi bikin mocktail ya. Semua dibuat sendiri? Sendiri. Iya, semua. Ini sangat unik sekali ini. Seger ya. Oke, gimana nih Chef makanannya? Untuk makanannya, wah di sini semua udah saya cobain sampai terakhir ke bagian minumnya juga. Itu semua bagi saya busa, wisadam. Nah, Fudi, untuk Mamasan Bali, we say big love. Ada tempat makan yang membawa saya ke Amerika, Fudi. Dan itu ada di Bali. Serta makanannya yang Jumbo punya. Setelah iklan berikut ini,